Selamat pagi teman-teman kerabat semua, semoga selalu dalam keadaan sehat-sehat walafiat. Video kali ini senam jongkok. Beradalah pada posisi yang saya bawakan, yaitu dengan catatan kaki di belakang tidak menyentuh tanah dan tambahkan tenaga pada tangan, kemudian bergerak secara perlahan-lahan. Untuk para wanita, boleh tidak menambahkan tenaga di saat menggerakkan tangan, gunakan gerakan terasa. Bergeraklah dengan santai, mengolah tangan ke depan. Akan tetapi tetap ujung kaki baik kanan dan kiri berada pada tanah dan tumit yang di belakang atau kaki di belakang sama sekali tidak menyentuh tanah. Nah, untuk para laki bisa ditambahkan tenaga dan bergerak secara perlahan-lahan ketika mengeluarkan napas ke arah depan. Untuk wanita sekali lagi bisa dilakukan gerakan seperti yang saya bawakan ini. Tujuan dari senam simpel ini adalah untuk melemaskan otot-otot di tumit, pinggang, pinggul, paha, serta organ tubuh yang lainnya. Memang kelihatannya senam seperti ini gampang dilakukan, akan tetapi karena kita melakukan senam menggunakan tumit di tanah, artinya tidak sepenuhnya dengan sentuhan ke bawah kaki, ini diperlukan satu keseimbangan, apalagi ketika kita menggerakkan badan seperti yang saya bawakan pada gerakan ini. Untuk para wanita, lebih bagus melakukan gerakan tanpa bertenaga dengan memindahkan sedikit lutut ke kanan atau ke kiri, ke atas dan ke bawah, namun tetap berada pada posisi di tumit pada tanah. Nah, sekarang saya peragakan dengan menambahkan tenaga pada tangan, salurkan tenaga di tangan kanan dan kiri, kemudian bergerak ke depan, dikeluarkan secara perlahan-lahan. Semakin pelan kita mengeluarkan napas di saat menggerakkan tangan ke depan itu akan semakin bagus. Juga sekali-sekali bungkukkan badan, yaitu dada mencari lutut untuk ke arah depan. Yang tujuannya adalah untuk mensinkronisasi otot-otot yang ada pada tumit, paha, pinggang, pinggul, serta dada. Perbedaan senam ini dengan senam-senam yang lazim dibawakan oleh teman-teman untuk kerabat yang lainnya adalah di saat menggerakkan tangan. Senam secara umum untuk melakukan olahan gerakan pada tangan itu tidak menambahkan tenaga, hanya bergerak ke depan, ke belakang, ke manapun arah kita. Kan, tetapi untuk senam terobosan ini dengan posisi jongkok menggunakan tumit di tanah itu menambahkan tenaga pada tangan yang kalau kita logikakan, tumit yang menyentuh di tanah apalagi melakukan gerakan seperti naik turun pada peragaan ini, otomatis kaki tanpa kita sadari itu akan menambah tenaga, dan apalagi ditambahkan tenaga pada tangan, jadi kedua tenaga pada tangan, pada kaki itu akan menjadi suatu kolaborasi pengaturan napas yang tanpa kita sadari, sehingga dengan durasi 15-20 menit di pagi hari di saat baru bangun ini bagus dilakukan untuk pelemasan otot-otot pada pinggang, pinggul, tumit, dan kaki. Beberapa teman-teman yang kita ajak diskusi masalah gerak-gerakan senam, ya rupa-rupanya banyak yang mengatakan, apalagi di usia saya sudah lanjut, dia ada malas untuk bergerak, rasa energik untuk melakukan suatu aktivitas akan berkurang. Nah, senam yang saya rangkai ini merupakan senam yang sudah kita pilih, karena banyak teman-teman di YouTube, Facebook, termasuk juga di Instagram menanyakan kira-kira aktivitas apa yang saya lakukan sehingga dengan seusia 58 tahun ini masih menggandrungi atau menggeluti olahraga yang cukup menurut teman-teman digolongkan olahraga kategori keras, yaitu melakukan gerakan menggunakan media samsak sebagai partner, baik itu menggunakan pukulan termasuk juga tendangan. Nah, kita kembali ke tutorial teman-teman kerabat. Gerakan apa yang saya katakan dari peragaan tadi adalah gerakannya simple, karena kita hanya diam di tempat. Ya, memang dengan waktu 2 atau 3 sampai 5 menitan tumit yang menuju ke tanah ditambah dengan
dia harus menjaga keseimbangan gerakan dari tangan yang bertenaga, termasuk juga gerakan dari pinggang, pinggul, dan paha. Itu mesti dia menumbuh kekuatan yang lebih. Jadi daerah tumit akan terasa agak sakit karena dia menumpuh berat tubuh dari atas. Apalagi ditambahkan gerakan tenaga pada tangan di saat kita mengeluarkan napas, termasuk juga menarik napas. Nah, untuk menarik napas dan mengeluarkan napas itu tidak ada aturannya. Begitu kita mengeluarkan napas di saat menjulurkan tangan ke arah depan, secepatnya kita tambahkan tenaga pada tangan kanan dan kiri, lalu keluarkan dengan pelan-pelan. Kembali untuk para wanita, boleh tidak menambahkan tenaga, gunakanlah dengan gerakan rasa, gerakan seperti orang menari, baik itu kanan dan kiri, mengolah tangan seperti mendayung dan lain sebagainya. Karena dalam konteks ini, senam ini yang kita poinkan, yang saya poinkan adalah pada kaki. Jadi kaki di belakang tidak menyentuh di tanah dan hanya yang menyentuh di tumit. Nah, selama kita bergerak, apalagi habis bergerak itu akan otot-otot terasa pasti pegal. Nah, untuk mendapatkan hasil yang maksimal, apa yang saya katakan dari awal, kita di usia-usia yang sudah lanjut, rupanya otot-otot dari bangun pagi itu perlu digerakkan walaupun tidak dengan durasi yang terlalu lama, akan tetapi yang penting ada keelastisan gerak. Otot-otot itu harus dilatih. Nah, kita seperti gaya senam seperti ini, inilah bagus dilakukan untuk bagi wanita yang usia-usia lanjut. Dan juga kita tidak bisa pungkiri di usia-usia yang sudah lanjut, terutama rasa nyeri pada pinggang, pinggul, otot-otot kaki, tumit, itu akan pernah saja kita alami. Nah, semua proses senam yang saya lakukan ini berdasarkan pengamatan, termasuk juga dulu pernah saya mengalami sakit pinggang yang cukup terlalu lama dan datang ke fisioterapi berkali-kali dengan jumlah total bayaran kalau kita hitung sakitnya hampir 67 bulan ya cukup lumayan jadi total materi yang kita keluarkan. Nah, di sana timbullah suatu niatan untuk melakukan gerakan rutin, kontinuitas yang ringan. Akan tetapi semoga gerak-gerakan senam yang saya lakukan tersebut itu awalnya akan menjadi penyembuhan terhadap sakit pinggang. Ternyata ya, saya sering praktekkan senam-senam ini dari masih bujang dan sampai sekarang sudah usia 58 tahun. Untuk teman-teman yang beraktivitas atau menggandrungi dalam posisi atlet, olahraga, serta yang bergerak dalam gerakan perlu keenergikan, senam ini karena dia melatih kolaborasi dari otot-otot tumit, pinggang, pinggul, paha itu akan menjadi bagus. Nah, sekarang kalau seandainya kita bangun ya cukup lumayan pegal. Nah, kita harus paksakan untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Terima kasih teman-teman.